Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lydia Rotinsulu. Sidang Komisi Kode Etik Profesi dengan terduga pelanggar Irjen Pol Teddy Minahasa memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat kepada mantan Kapolda Sumatera Barat. Sidang yang berlangsung pada Selasa 31 Mei 2023 berlangsung selama 13 jam dengan menghadirkan 10 saksi dari 14 saksi yang dijadwalkan. Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terhadap terduga pelanggar Irjen Pol Teddy Minahasa yang berlangsung Selasa 30 Mei 2023 sejak pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam menghasilkan 3 putusan akhir, yakni sanksi etika, sanksi administratif, dan permohonan banding. Sidang menyatakan Irjen Pol Teddy Minahasa bersalah dalam kasus peredaran narkoba dengan menukar barang bukti sabu dengan tawas. Hasil sidang ini disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, usai sidang kode etik yang diadakan di gedung Transnational Crime Center Polri. Wujud perbuatan terduga pelanggar telah memerintahkan AKBP DP untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 41,4 kg yang merupakan hasil tangkapan Satres Narkoba Polres Bukit Tinggi dengan mengganti tawas seberat 5 kg. Serta memerintahkan untuk menyerahkan sabu sebesar 5 kg kepada saudara LP alias AN untuk dijual. Pasal yang dilanggar, Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B, Pasal 5 ayat 1 huruf C, Pasal 8 huruf C angka 1, Pasal 10 ayat 1 huruf D, Pasal 10 ayat 1 huruf F, Pasal 10 ayat 2 huruf H, Pasal 11 ayat 1 huruf A, dan Pasal 13 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri. 1. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pelanggar menyatakan banding. Sidang kode etik ini juga dihadiri anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Yusuf mengapresiasi jalannya persidangan yang profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga di dalam melaksanakan ini kami melakukan satu pemantauan jalannya persidangan yang dilakukan pada hari ini terkait kasus yang Bapak Ibu sekalian sudah mengerti tadi, dilakukan dengan cara-cara yang terbuka, dengan cara-cara yang profesional dan mandiri, dengan dibuktikan misalkan salah satunya adalah tim yang ditunjuk menjadi Majelis pemutus kredibilitasnya sudah kita mengerti secara bersama-sama, dan juga dari kapabilitas di dalam menangani itu juga sudah nyata-nyata kita mengerti secara bersama-sama. Kehadiran Kompolnas dalam sidang ini adalah untuk melakukan fungsi pengawasan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Atianuma Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV.
Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Presisi.